Islam ni Pak Long kita dapat percuma. Pak Long dapat percuma, saya dapat percuma. Percuma pada di sudut yang saya kata ni, percuma daripada sudut pengorbanan. Tidak ada pengorbanan. Saya tabik mai, mak saya Islam, pak saya Islam. Automatik saya Islam. Pak Long tabik mai, mak Pak Long Islam, pak Pak Long Islam, Pak Long pun Islam. Tuan-tuan cuba tengok bila kita dapat Islam ni dengan cara percuma, daripada erti kata percuma daripada ujian, kita hargai dia lagu mana, Pak Long? Tak ada, tak mana. Tetapi bayangkan, cuba tengok orang yang dapat Islam dengan cabaran dan ujian. Dia terpaksa meninggalkan keluarga. Dia terpaksa berpisah dengan mak dia. Dia terpaksa berpisah dengan pak dia. Saya cerita bagaimana satu orang Hindu, dia memeluk Islam. Dia duduk dalam rumah ni, dia curi-curi. Duduk dalam rumah ni, dia mengamalkan Islam secara curi-curi. Dia tak tunjuk kata dia Islam. Berapa lama dia duduk dalam Islam? Dia makan dengan mak dia sekali. Mak dia masak, dia makan. Bila time dia nak semayang, dia akan lari keluar daripada rumah. Dia abang mak dia nak keluar, dia pergi masjid jauh-jauh, dia semayang. Kadang-kadang dia tak ada, dia tengok orang tak ada, dia semayang dekat surau, sorang-sorang. Mak dia ni, tapi yang kata mak ni dapat ilmu. Mak dia pun pasang orang, suruh intip anak dia ni, cuba tengok awak anak aku ni pelik. Siasat punya siasat punya siasat. Last sekali mak dia dapat jawapan, dia ni masuk Islam, convert. Dia ni tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Satu hari dia duduk makan. Mak dia, kak dia, apa dia? Dia ni tak ada apa. Dia duduk rasa tak ada apa. Tak ada apa masalah apa. Dia pun buat macam biasa. Cuma dia mula heran. Mak dia ni hari ni tak buat nasi dekat dia. Esok tak buat nasi dekat dia. Lusa tak buat nasi dekat dia. Tidak, mak dia akan buat nasi, cedok lauk, bubuh lapingan apa. Tapi sehari dua ni, tingkah laku, tindak tanduk mak dia ni agak pelik. Agak berbeza. Mak dia duduk kata, dia duduk kata, ni awak mak aku pelik. Tu hari dia suar pinggan dekat mak dia ni, mak buah nasi. Mak dia kata apa belum? Mak dia kata ni, hang suruh Tuhan hang buah nasi kan? Hang suruh Tuhan Allah hang tu buah nasi kan? Hang suruh aku buah apa? Terkejutnya, mak dia boleh kata lagu tu. Mana mak dia, dia tahu. Terkejutnya, hang suruh Tuhan Allah hang tu cedok nasi bukan? Hai, dia kata awak yang mak cakap pelik ni. Hang suruh. Perang-perang mak dia bagi. Hari pertama dia tak apa, dia sabar. Hari kedua dia kata, ustaz, mak saya ni duk provok tak habis. Duk tekan, duk provok, duk tekan, duk provok, duk tekan, duk provok ni tak habis. Sampai dia ni dah lost, dia dah hilang, dia tak boleh kawal dah. Lost control. Orang kot dia yang kata. Satu hari dia jawab dekat mak dia. Dia kata, mak, awak yang mak duk provok saya ni tak habis-habis. Duk provok, duk tekan, duduk cabak saya ni tak habis-habis. Ya, saya ni Islam. Ya, saya masuk Islam. Tapi saya tak hilang respect saya kepada mak. Saya tak putuskan hubungan kekeluargaan dengan mak. Saya tetap anak mak. Mak dia diam. Kita berbeza agama tetapi tak ada apa pun yang putih. Saya duduk dalam rumah ni, saya anggap mak lagu mak saya, saya respect mak, saya semua saya buat. Tapi pasal apa mak ni provok saya tak habis-habis. Mak dia senyum tengok dia. Apa yang mak benci saya?
sangat dengan Islam. Apa yang mak marah sangat dengan Islam? Orang Islam tak buat apa-apa dekat mak. Orang Islam tak nak kacau pun hidup mak. Saya masuk Islam pun, Islam tak minta saya lari keluar, putus hubungan dengan mak. Tapi siapa yang mak ni benci sangat dengan Islam ni? Apa yang mak dia jawab? Apa yang mak dia jawab? Mak dia jawab mudah. Mak dia kata, aku bukan marah, bukan aku benci dekat Islam. Aku tak nak benci dekat Islam. Ya, aku akui Islam, orang Islam tak ada pernah kacau aku. Aku tak benci dekat Islam, aku tak apa dekat Islam. Cuma aku tak mau hang masuk Islam macam orang Islam yang duk ada lah ni. Lepa masuk tapi tak ngaji, mak dia kata. Aku tak respect dekat orang Islam. Kenapa? Lepa masuk Islam tapi lepa tak buat yang Islam suruh. Aku tak mau hang jadi lagu lepa. Aku tak marah hang nak masuk Islam. Tapi aku tak mau hang jadi lagu lepa. Allah. Orang tak respect belok. Lah saya nak tanya, kita tak hidup baca negara, kita tak hidup baca negeri, kita tak hidup baca daerah. Kita baca halang kampung kita. Tuan-tuan dalam konteks, tuan-tuan duduk dalam kampung Batas Bengkok. Duduk dalam kampung Batas Bengkok, berapa ramai hak Bengkok tak betul-betul? Saya kata banyak kali dah, biar batas je Bengkok kita bagi betul. Lah ni kita lebih Bengkok daripada batas ni. Batas ni dia Bengkok kot tu ya. Kita ni dia punya Bengkok. Tentang tu kan yang nama batas Bengkok saya ada dalam tu kan. Berapa kali Bengkok? Dua kan? Ambil kot tu satu masuk kuning tu kan? Dua kan sekali? Sekali? Ah sekali ya Bengkok. Hak kita ni dia. Babi lalu pun babi bening jalan kita. Tu saya kata biar batas je Bengkok dia Bengkok sekali ya. Tapi kita ni hak ni dia. Tak mana kita nak abang, saya nak tanya tuan-tuan, tak mana kita nak cerita dekat orang kata Islam ni indah. Satu orang, orang bukan Islam, orang putih, mana main berada negara orang putih tu. Dia turun-turun airport dia tuan-tuan, negara ni, mana-mana negara Islam lah. Dia turun-turun, kena mohon lah. Tak mana dia nak respect kita? Lah ni saya nak tanya tuan-tuan lah, saya nak tanya tuan-tuan. Contoh! Kita nak abang, tuan-tuan, tuan-tuan nak mengaji Islam, tuan-tuan nak faham Islam, tuan-tuan nak tengok keindahan Islam, kita nak pergi tengok tak mana. Cuba abang main sekejap. Yang mana orang bukan Islam, dia picak je tanah kampung tu, dia picak je tanah tempat tu, dia nampak kata Islam. Tuan-tuan cuba abang, tak mana nak abang? Ha, saya buka ruang untuk tuan-tuan nak cakap. 5 minit dah dengan lemak kita nak pergi makan. Ha. Lemak mana tuan-tuan? Ni apa dia banyak ni kaki meja. Tu dia. Kaki meja. Meja guna 4 kaki ni sampai boleh buka kedai headway. Cuba abang kan? Satu orang nak pergi mengaji bab Islam. Kalau dia turun-turun tengok. Wow. Inilah tempat yang betul-betul Islam. Ini Islam aja. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tolong jawab. Saya tak mau jawab ikut saya kena saman. Lah tuan-tuan jawab, saya kamera tak pergi kat tuan-tuan. Kita pergi Mekah. Orang bukan Islam kalau tengok di Mekah, dia boleh nampak dah keindahan Islam di Mekah. Mekah ni kira tempat paling suci lah kita orang Islam ni. Tapi kita boleh tengok dah akhlak Islam di Mekah. Nilai peradaban Islam di Mekah. Kita boleh tengok lah tuan-tuan. Boleh tengok ke tak? Ha? Tuan-tuan turun di Mekah, tuan-tuan terujur tu dia Islam. Ada. Depan Kaabah dia boleh mohon kita.
Ya bapak, bapak mau cium itu Hajarul Aswad. Saya boleh tolong. Mau cium itu Hajarul Aswad. Allahu Akbar. Ni malaikat ke apa ni cakap Indonesia ni. Ya Allah. Allahu Akbar. Nak cium. Dia pun tolak-tolak pegang kepala kita sumbat lah Hajarul Aswad. Tarik-tarik. Bawa pergi tepi bapak 600 rial ya. Tu lepas kata baik cium janda. Depan Masjidil Haram dia boleh bohong kita. Depan Masjidil Haram kita keluar-keluar dia beli baju. Oh, no, nampak Masjidil Haram dia nampak. Bohong. Kita boleh tengok ke nilai peradaban Islam di sana tuan-tuan. Tu tak terkira hak pengotor lagi makan-makan lempak lepas makan lempak. Islam kata perlu dia menitik beratkan kebersihan. Depan Masjid Haram, depan Kaabah, tempat suci hang boleh buang. Lah saya nak cadang dekat kerajaan Malaysia. Kalau mana-mana orang bukan Islam yang nak melihat keindahan Islam, saya nak cadang suruh dia pamer batas bengkok. Mana ya? Mana ya? Pia batas bengkok, orang batas bengkok. Oh, good person. Hampir pi tengok batas bengkok. Subhanallah. Aku tahu aku duduk pergi mengajak tiap-tiap bulan. Kalau boleh aku nak mengajak tiap-tiap hari ke orang batas bengkok ni. Hampir batas bengkok. Hang boleh tengok masyarakat dia respect, hidup, hormat, menghormati. Tak berkelain. Masjid penuh. Tuan-tuan gelak siapa? Ni saya nak cadang ni. Tuan-tuan pun gelak dengan kampung tuan-tuan. Tu saya kata. Tang mana kita nak tunjuk kata Islam ni baik? Orang tengok kita, orang bukan Islam tengok kita, dia rasa dia nak masuk Islam. Orang bukan Islam tengok kita, dia teringin nak masuk Islam. Lah ni orang bukan Islam tengok kita, Islam pun nak keluar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.